Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat kurma yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita sebagai umat Islam patut pandai mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa kembali di bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu untuk Nabi termulia, dialah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah sampai zamannya Islamiyah. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di mancanegara. Karena kenapa? Di bulan Ramadanlah Allah turunkan berkah-berkahnya, Allah turunkan rahmat-rahmatnya, Allah turunkan segala bentuk rasa nikmatnya di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya, berlomba-lomba dengan kawan menghatamkan Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, bertadarusan di masjid atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah oleh lain sebagainya. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu telah Allah perintahkan dalam kitab yang suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa mu'aliha fastabiqul khairat, in aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang berarti setiap umat memiliki kiblatnya yang ia hadapkan kepadanya, dan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan sahabat pernah berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menginfakkan hartanya untuk jihad ya Rasulullah. Yang pertama, Sayyidina Utsman bin Affan yang menginfakkan setengah, sepertiga hartanya itu untuk berjihad di dalam Rasulullah. Sayyidina Umar tidak mau kalah. Sayyidina Umar pun menginfakkan setengah daripada hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kabar itu, Sayyidina Abu Bakar juga tidak ingin kalah oleh kedua orang kaya tersebut. Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh harta kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kita berada, kapanpun kita, saat apapun kita, jangan pernah lupa mengajak seseorang, mengajak teman-teman kita yang ada di sekitar kita, itu berbuat kepada kebaikan. Seperti halnya, kalian sedang keluar rumah, kalian mendengar azan sedang berkumandang, dan kalian ajaklah orang-orang yang ada di sekitar kalian, teman-teman yang ada di sekitar kalian, untuk
menunaikan ibadah salat tersebut. Sahabat kurma yang saya sayangi, seperti halnya Rasulullah pernah bersabda untuk mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri manittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Yang berarti, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan pekerjaan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka berdua. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah ini, di bulan yang penuh dengan nikmat yang Allah turunkan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa tahu, karena kebaikan kita bersama, karena kebaikan yang kita lakukan di bulan yang suci ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, mari kita lakukan amalan yang baik yang sangat banyak. Lakukan fastabiqul khairat yang sangat banyak. Karena siapa tahu, karena amalan baik kita bersama-sama itu dapat menguatkan tali silaturahmi kita antar sesama. Teman-teman kurma yang semoga dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan yang baik. Marilah kita memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Apalagi di kalangan remaja yang tali silaturahminya masih kuat. Yang tali silaturahminya masih kuat. Marilah kita bersama-sama untuk melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, marilah kita untuk melakukan amalan yang baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga kita bisa dimasukkan oleh Allah karena amalan kita ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan dan di tahun depan kembali, agar kita bisa merasakan nikmat yang Allah turunkan di bulan yang suci ini. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.